gue. Oh ya, by the way, gue lagi lapar. Jadi bawaannya bete banget. Tapi gue lagi nungguin Asep nih. Soalnya kantin di sini tutup. Jadi kita punya Asep ya. Siapa tuh? Udah. Jelek banget. Non Yuli, ayah wae. Yang ada juga Asep yang harus kaget. Non Yuli tiba-tiba balik badan langsung teriak. Asep tekan kaget. Duh, nasinya tumpah, Non. Mau nasi tumpah ya, mau nasi dipalik ya. Bodo amat. Bodo amat atuh Non Yuli. Asep mah tidak apa-apa, ini tuh nasi buat Non Yuli. Hah? Gini? Itu? Itu nasi gue, Sep. Ya, iya tuh, nasi siapa lagi? Biasanya kalau gue habis mandi gini nih, ada si Ucu, si Oco, nyiapin gue kopi, nyiapin gue makanan. Hah, jangan-jangan mereka jadi pada pergi. Aduh, jadi resah nih, mana ya? Woi. Ada yang manggil nih. Iya nih. Apaan sih, Ton aja? Tahu, sini lo. Lo pada rapi bener, bawa rantang. Mau panen lo. Wih. Aduh, Ton aja sendiri yang nyuruh liburan. Masa lupa sih? Ya nggak, Cul? Iya, kita ini kayaknya mau ke India nih, ya nggak, Cul? Aduh, Anjul. Apalagi? Ke India kan udah kemarin. Kayaknya kita ke Singapura. Tawa lo, itu juga udah. Ih, apaan sih lo? Sombong banget yang udah pernah jalan-jalan. Udah, daripada ribut, mendingan lo jalan-jalan nggak usah jauh-jauh. Lo ke Sumedang, lo ditahu. Ton aja, kalau ke Sumedang nggak enak. Mendingan Desa Lingkis aja. Tempat saya, Ton aja, enak. Yaudah, Cul. Kita mesti buru-buru nih. Tak keburu take off pesawatnya, tak ditinggal lagi. Ayo, kurang, Cul. Ya, kurang. Dadah. Cul. Satu lagi. Jangan kejar-kejar kita ya. Iya, jangan sok pamit-pamit sama kita ya. Yaudah, ayo Cok, ayo. Kurang. Raja, ditinggalin. Tapi gak apa-apa, Raja harus kuat. Raja bisa. Ucul. Oh,
jangan sedih. Kan sekarang mah mudah, tinggal beli aja di kantin makanan mah. Ini repot pakai nangis segala atuh. Kalau itu mah gue juga bisa kalau ngomong, masalahnya kantin tuh lagi tutup. Tutup. Terus gimana atuh Non? Atau Non Yuli teh mau diet, mau puasa gitu? Kalau itu mah bagus atuh untuk kesehatan dan keuangan. Iya, sejeplak aja lu kalau ngomong. Ya lu lah sana pergi, beliin gua makanan. Gimana kek, warung Padang kek, apa kek? Ya udah tuh Non, sebalik lagi ya, sepamit. Mari Non. Sep, tunggu. Apa Non? Selfie. Nih, kalian mau tahu nggak siapa yang udah jatuhin makanan gue? Halo, iya. Asap jelek. Say. Tunggu, seru, udah. Iya, kecil aja. Mbak, uangnya. Mbak inget ya, nanti nih sampai sore Mbak jangan di sini. Terus jangan sampai deh ada yang datang ke sini. Bilang aja kantinnya di booking sama Radit. Gini doang. Ya, itu mau beres. Ntar sore kasih lagi. Udah. Bos, ini ada apaan sih? Kok pakai acara booking-bookingan kantin segala? Mimi enggak ngerti nih. Din, Mi, lu bingung mulu ya kerjaan nih. Sekali-kali pinter, kek. Tugas berdua ya. Bilangin ke semua teman-teman kalau si Putri hari ini ulang tahun. Terus, bos? Terus abis itu, lu pada bilangin deh, suruh mereka siapin air, terus dimasukin ke pistol air. Kok pistol airnya kagak ada bagaimana, bos? Ya tinggal masukin plastik, gimana sih? Terus? Nah, nanti nih pas si Putri datang langsung deh kita serang rame-rame. Nah, kita kan dia berubah jadi duyung tuh di depan semua orang. Bagus! Bos emang brilian banget, bos, idenya. Ini tuh bos lu, songong. Maaf ya, bos. Maaf, bos. Bisa ulangin lagi nggak? Mimi nggak ngerti.